Na 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 na. Oh mati. Malah mencet ginjal gua cuy. Ngaco gua cuy barusan cuy. Apa yang kulakukan barusan? God, oh my god. Ya ini kalah sih harusnya. Secara hero dia lebih bagus daripada kita ya. Oh my god. Gak fokus. Mipan gak fokus. Nyam. Halo David. Habis ini Zos dikasih flicker bang. Aduh ini masalahnya tuh kalau gue udah blunder kayak begitu guys ya. Kalian tuh ngingetnya tuh lama banget. Mipan. Bentar ya. Gue mulai tergoda guys. Akainya banyak. MM-nya juga lumayan banyak match ini. Ini kalau bisa dapet sih 5-5-nya gue jual sih. Kalau bisa nanti 5-5 kita jual ya, biar dapet interest, lalu kita fokus bikin ke MM aja buildnya guys. Nggak mau mage lagi ya, ah. Lagi bosen mage guys. Gue pengen MM sih. Mipan ju. Bang dapetnya, oke. Kayaknya nggak pake, nggak guys. Ini nggak dulu ya. Enggak dulu, masih bisa MM. Masih lumayan oke secara slotnya. Guys. Ini assassin-nya nyala, ada saber-nya udah bintang 2, lumayan sakit. Tapi hero kita rata bintang 2 ya. Jadi secara power harusnya kita... Enggak loh ya, 8 doang power kita guys. Si part ini berapa powernya guys? Part 10 loh guys. Power 10 ada sinergi ya. Kalah sama power 8 tanpa sinergi ternyata guys. Bisa gitu guys. Please, cok. MM sih kalau kayak gini. Jadi tergantung lagi guys, dapet gak dapet. Semuanya tergantung sama situasi dan kondisi, oke? Okay? Gua gak berani janji apa-apa dulu kepada lu pada. Ya. Aduh, Guardiannya juga dapet, cok. Nah, Guardian gak. Stock hero-nya oke ya. Stock hero-nya gua pastiin dulu sekali lagi nih, oke. Okay. Freya, gak. Freya-nya gak dulu, guys. Gila, sabar, harusnya gue masukin Argus tadi ya. Secara stock hero sih aman guys. Secara stock hero sih MM aman banget sampai sini. Gimana kita udah punya MM Crystal juga, jadi harusnya gak jelek. Buset, bawa Odette dia cuy di awal cuy. Kabar ya. Harus gue jual sih ini. Akai harus gue jual sih guys, biar gak ngeganggu rolling gue. Kebiasaan, dateng aja terus. Terus aja lo dateng ya. Gue jual lo semua. Gak bisa. Ini juga gua jual, guys. Oke. Ambil ini, Bruno jangan dulu. Roll aja. Mia-nya masih oke lah ya. Mia sama Zilong masih lumayan, guys. Dari tadi kalau kalian lihat gua skip karya Mawan-Wan demi save duit, guys ya. Jadi bersabarlah. Gila lo, cok. Masih kalah kita, cok. Masa tusun lagi sih? Enggak sih, tadi enggak tusun sih. Tuh, terima kasih ngirim 50 stars ya, bro ya. Lawan BAB 3 mm pakai Targumen. Mianya dia yang ngambil ternyata, guys. Untung gua enggak terlalu ngejar Mia ya. Oh jadinya Marthis, tapi Marthis aja kayaknya kurang damage ini guys. Tolong sama MM Crystal sih. Gua gak tau sih itu nolong apa bakal jadi bencananya gua aja. Sikat, mantep. Gas lagi bang, colok terus bang. Abisin bang, lagi bang, gas aja bang.
Gimana guys, apakah menurut kalian tuh Sun? Tuh guys, polling guys, polling. Gue udah bikin polling ya, kalian isi ya. Tusun gak guys, menurut kalian guys? Ayo, dijawab di polling ya. Jawab ya di polling ya. 1-1 cukup di bintang 2 aja guys, karena kita perlu kejar level 8 di sini biar cepet 6mm. Tusun gak guys? Jangan tusun lah, masa tusun sih? 25 ya. Freya-nya 2 biji, Kari juga datang. Nanti kita ambil Kari aja ya. Kok malah didoain, Pak? Wah, mati gua ini, Cok. Di keroyok masa, Cok. Mia-nya. Tapi Mia nggak apa-apa sih. Waduh, mantep. Martisnya MVP sih. Ini tuh Martisnya kita tuh udah kayak Albert di tim RRQ pas lawan Alter Ego, guys ya. Jual ginjal dulu, by the way. 3 gol doang, jual ginjalnya sih nggak hoki loh, guys. Sumpah, guys. Apa sekali kita jual ginjalnya ya di match ini ya. Darah 2-3, paling bawah. Kenapa gue ambil Marksman Crystal guys? Karena kita nggak punya 1mm. Ya, ada 1mm yang kita belum punya. Daripada gue capek-capek ngeroll, mending gue ambil MM Crystal pasti guys. Pasti jadi MM gitu loh. Jadi kita udah pasti 6mm di sini guys. 4, 5, 6, MM. Nice, that's it guys. Kalau nggak mau pakai Zilong, gue boleh pakai Tamus. Zilong darahnya berapa sih? 6300 ya? Ya nggak apa-apa sih. Semoga nggak salah coy. Ini gila banget deh. Si siapa namanya sih? Kuproy ya? Kuproy. Nyebelin banget sih lu. Srot Bado. Buset ya. 6mm 4 abyss ya. 6mm 4 abyss kita gasih. Oh main 8-8, napinya kita padamkan guys. Kayak sih begini. Tapi nggak deh, armor tetap di sini deh guys. Di putaran berikutnya kita udah bisa 4 abyss ya. Semoga masih hidup guys. Doain aja gue masih hidup, oke? Okay? Gue swap di sini, takutnya ketemu sama tukang hook. Biar di hooknya 1-1 aja. Martis, do your job. Na 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 na. Oh mati. Te 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 de 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 te de te de 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 de. Masih menang guys. Mana nih omong tusun 62% ya. Oke siap. Cyclops buat apa bang? Nanti pengen untuk aktifin Celestial sih. Tambahin Gatot kek atau Cyclops kek gitu kan. Mirror ya. Rose Gold atau BOD guys? Gue milih Rose Gold sih. Mengingat berbahaya sekali guys kondisi peperangan zaman sekarang ya. Zhaxuzong juga bisa sih kalau nggak mau 4 ABC. Terserah sih mau yang mana. Ini guys, ini yang jelas ini harus gue ubah dulu. Harus gue naikin dulu. Gue kasih dia counter attack armor biar makin GG ya. Oke lah, kalau mumpung ada Yuzong guys, bisa 4 ABC juga. Mipan. Mipan, gas terus. Nyam nyam nyam. Apa? Comeback. Semoga ya, semoga sih comeback ya. 2-3 kalau kita kalah sih tebel juga damage-nya guys yang dimasukin sama musuhnya nanti. Bang. Sekali aja cukup, Bang. Oke okay, guys, kita masukin Yuzong aja, selesai. Nice, that's it ya. Kayak gini. Tapi Zhaxnya pengennya gua taruh tengah sih. Damage-nya berapa di sini? 933. Tuh, jauh lebih bagus di sini tetap guys SMM-nya tuh sekarang. Si linear ngehooknya kemana ya? Ke kiri ya? Oh, kiri di kanan 1-1. Hopefully aman lawannya. Waduh, kita lihat aja guys kayak gimana nih jadinya nih. Tolong bang, disikat bang lawannya bang. Please banget, semoga bisa guys. Mantap. Tusun lagi kau. Mipan.
Oke, Claude mana? Oke, ini epic comeback sih kalau berhasil sih ya. Ngapain Claude bang? Enggak, Claude itu bencana guys. Claude itu yang memicu Western Desert itu cepat max stacknya guys. Ya, udah nggak tusun ya. Mohon maaf guys ya, buat kalian yang berharap gue tusun. Not today guys, not today. Tapi demi mencegah kekalahan, kita bakal ngeroll di sini. Harus ada yang gue bintang 2 biar GG. Nah, gini dong. Gini nih, maco. Gue cuma takut jas. Ya, jas gue kalau diculik gak apa-apa sih. Partak. Dia punya jas, itu pakai buku guys. Serem banget, gue kasih tahu. Serem banget, gue kasih tahu lu pada aja ya. Jas kalau udah pakai buku tuh serem. Apalagi kalau kita lagi gak main miss-miss ya. Kayak udah tinggal nunggu mati di tangannya dia aja kapan guys. Wih dia ada Albert punya one-one ya. Partak pulang. Oh dia punya seal belum pulang co. Pede banget gua mau udah pulang palung aja ya. 30 23. Gua butuh slot. Nah kali ini bener tuh jual ininya. Joginya bener tuh. Gua butuh slot buat apa guys sekarang guys. Gua butuh slot untuk apapun ya. Kita butuh Irithel. Kita butuh aktifin elf kayaknya ya. Harusnya kalau pakainya Selena enggak pakai Yuzhong bisa tuh tadi tuh. Gua sengaja jual ginjal biar orang enggak dapat slot guys. Jadi powernya mereka enggak nambah lebay. Nambahnya enggak lebay gitu ya. Satu slot lagi buat apa kira-kira enaknya guys? Natalia gitu biar enggak silence. Wow, this is amazing. Ya kalau gua memang mau 4 Abyss harus ngorbanin Zilong sih guys, mau enggak mau. Tapi gua enggak pengen ngelakuin itu guys. Enggak pengen 4 Abyss gua. Lo linear masih menang sejauh ini ya. Let's go guys. Mipan. Ini hampir jadi bencana guys. Ya udah top 4 sih. Linear udah, Partak udah, berarti ketemu Omen abis ini guys ya. Temu Omen harus lihat formasi guys. Kalau temu Omen harus lihat formasi. Ini sebenarnya gue tuh bisa tinggal begini aja gitu loh tuh. Padahal bisa nyala guys kalau mau. Tapi gue gak mau guys buang Zilong tuh. Zilong tuh terlalu powerful guys. Omen tuh berarti di kanan guys ya. Kanan tuh kirinya kita, benar gak? Benar ya? Jadi ya udah, gue bakalan taruh ini di sebelah sini aja kali. Bentar. Gue pengennya langsung dicolok sama Zilong sampai mampus semua guys. Dia punya flicker ke sini. Mantep. Ya Zilongnya malah nggak ada belakang. Ini kena areanya modar gue. Hari-hari di backdoor. Zilong, oh Yuzhong masih aktif ya. Omen mati sih. Oke guys. Dua guys. Thank you dikasih robot bro. Aduh, baik banget bro Kenny. Thank you bro. Sabar. DA Crystal apa Mirror? Kalau DA Crystal, enggak sih. Kalau DA 4/6. Mending clone ya, mending clone. Kita jadiin Zas bintang 2 guys. Zas bintang 2 nanti kita kasih Marksman Crystal. Oke kan harusnya. Zas bintang 2 kasih DA Crystal. Kasih clone maksud gue, sorry ya. Bentar ya. Oke. Oh nice. Ambil clone sama buku. Wow, nice one man. Kasih item punya Martis, buku, kasih satu lagi apa? Nah begini cukup sih menurut gue. Let's see. Is this it? Wah gila sih. Ini kalau kita menang sih bener-bener epic comeback guys ya.